Hujan sekarang itu berbeda. Hujan sekarang itu potensi hujan ekstrim atau hujan lebatnya makin lama makin banyak. Karena apa? Karena perubahan apa iklim global. Oke. Kejadian banjir 2020 sama banjir yang kemarin di awal-awal bulan Februari itu jelas itu rata-rata faktor hujan ekstrim yang sangat mempengaruhi. Jadi hujannya bisa dikatakan durasinya hanya 1 sampai 3 jam, tapi intensitasnya tinggi. Tinggi, ya. Itulah menyebabkan banyak wilayah-wilayah yang tergenang air. Nah, namanya ibu kota di mana-mana seharusnya genangan itu tinggal kenangan. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Mau perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.